mendengarkan laporan Ketua Panitia Pelaksana. Kepada Saudara Herwin Febrian, Sarjana Pendidikan, disilakan. Berarti itulah suasana memanaskan bangsa. Jalan-jalan ke Banjarmasin. Yang saya hormati seluruh ketua dan para undangan serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kegiatan pertandingan olahraga siswa tingkat sekolah dasar Kecamatan Bukit Besar. Siswa adalah penerus bangsa, di mana Kecamatan Bukit Besar berasumsi bahwa sangat penting untuk meningkatkan potensi dari anak-anak didik, sehingga kami melaksanakan sebuah kegiatan pertandingan olahraga siswa sekolah dasar Kecamatan Bukit Besar. Adapun nama kegiatan ini adalah pertandingan olahraga siswa tingkat sekolah dasar Kecamatan Bukit Besar. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai wadah pengembangan peserta didik Kecamatan Bukit Besar, khususnya di bidang olahraga, menjalin silaturahmi serta meningkatkan sportivitas pada peserta didik, mengembangkan kualitas olahraga terutama di Kecamatan Bukit Besar, meningkatkan prestasi anak-anak dan sekolah yang berada di lingkungan Kecamatan Bukit Besar, dan sebagai sarana pengembangan bibit-bibit berprestasi. Pelaksana dari kegiatan ini adalah terus berprestasi. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan ada 3 dan 1 regu putri. Yang kedua ada tenis meja dengan nomor pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan pertandingan olahraga ini. Kegiatan ini sebenarnya sudah kami rencanakan baru setahun yang lalu dan baru dapat dilaksanakan di bulan Februari tahun 2020 ini. Itu sebabnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan para sekolah yang telah mendukung dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pertandingan olahraga siswa tingkat sekolah dasar Kecamatan Bukit Besar ini. Ini adalah hal kali ini pertama kami melaksanakan kegiatan pertandingan olahraga ini. Jadi Kecamatan Bukit Besar, saya selaku Ketua KKG Guru Olahraga Kecamatan Besari mohon maaf sebesar-besarnya jika ada pelaksanaan kegiatan ini banyak sekali untuk kekurangan dan kesalahan kami lakukan. Saya berharap kegiatan pertandingan ini tidak hanya dilaksanakan pada tahun ini saja. Yang saya harapkan kegiatan ini dapat menjadi kegiatan tahun yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bukit Besar. Prestasi Kecamatan Bukit Besar ini dan kembali lagi semua ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari Bapak, Ibu, Kepala Sekolah dan dinas terkait. Hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa olahraga merupakan kompetensi yang tentunya harus selalu menjunjung tinggi sportivitas di lapangan serta dapat dijadikan sebagai ajang silaturahmi sehingga keharmonisan keakraban dapat terjalan dengan baik. Sehingga juga olah rasa, olah hati, olahraga dapat kita laksanakan bersama khususnya Kecamatan Bukit Besari. Nah, kegiatan ini untuk Kecamatan Bukit Besari adalah kegiatan perdana yang kami laksanakan bersama bergabung dengan guru olahraga. Semoga ini juga sebagai motivasi dan semangat untuk anak-anak kita meraih juara, meraih prestasi, menjadikan mereka atlet-atlet yang semangat ya, atlet-atlet yang menuju nanti dilaksanakan kegiatan O2FM tingkat Kota Tanjung Pinang. Ya, anak-anak jawab dengan maju sebut M2FM. Terima kasih. Kecamatan di Kabupaten waktu itu adalah bernama Kepulauan Riau, terdiri dari 18 kecamatan. Begitu semangat.
masalahnya di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten waktu itu. Betapa meriahnya kegiatan-kegiatan olahraga, bahkan melebihi kegiatan yang dilaksanakan oleh tingkat SMP, SMA, dan bahkan tingkat umum. Begitu semarak dan begitu bergairah dan begitu kehidupan seperti di Tanjung Pinang waktu itu, hal yang ditunggu oleh masyarakat yang ada di Kepulauan Riau waktu itu, kita masih kabupaten Kepulauan Riau. Dan hari ini terulang kembali, memang sudah lama kita nantikan hal-hal yang ini yang ada di kecamatan-kecamatan. Mudah-mudahan kecamatan Bukit Lestari ini bisa memberikan motivasi sehingga nanti seluruh kecamatan yang ada di Kota Tanjung Pinang, baik di Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Barat, dan Kota, mudah-mudahan berikutnya bisa melaksanakan kegiatan ini. Dan kita harapkan juga mudah-mudahan Bukit Lestari ini adalah berkesinambungan, bukan hanya sekali ini saja. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan setiap tahunnya. Ajar dong!
Olahraga. Olahraga.